321 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di The Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast The Education. Kali ini situasinya agak berbeda sedikit kawan-kawan sekalian dibandingkan podcast-podcast yang sebelumnya. Kali ini saya ada dalam ruangan kerja saya. Saya tidak menggunakan masker karena saya sendirian dalam ruangan ini. Sehingga karena ada lagi ada WFH, sehingga ketika sedang bersama dengan orang lain, saya tetap menghimbau agar kawan-kawan menggunakan masker. Supaya kita bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman buat kita semuanya Baik kawan-kawan sekalian uh, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih Buat kawan-kawan sekalian karena telah mensubscribe channel ini Dan bagi yang belum subscribe channel ini dan sekarang sedang menyaksikan video ini Kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu Agar berkenan mensubscribe channel ini supaya kita bisa bertemu dalam diskusi-diskusi Dalam podcast tema-tema yang lainnya Baik kawan-kawan sekalian dalam podcast kali ini Tema yang akan kita diskusikan itu terkait dengan sistem pembuktian di dalam hukum acara pidana di Indonesia. Sebelum kita bicara tentang sistem pembuktian di Indonesia, kita akan sedikit cerita tentang beberapa bentuk sistem pembuktian yang pernah ada dan pernah berlaku, baik di dunia maupun yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada empat macam setidaknya sistem pembuktian yang e, dikenal dalam teori hukum acara pidana, yaitu yang pertama disebut dengan conviction in time. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka. Yang kedua, conviction in rationi, yaitu pembuktian berdasarkan alasan yang logis dari hakim. Yang ketiga, pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dan yang terakhir, karena ada positif, pasti ada pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Apa saja keempat itu, akan coba kita bahas secara singkat satu persatu di antaranya. Yang pertama yaitu conviction in time yaitu sistem pembuktian hanya berdasarkan keyakinan belaka ini pernah muncul di negara-negara Inggris di awal-awal abad-abad pertengahan yaitu ketika pasca Renaissance sorry pasca Renaissance itu baru muncul sistem pembuktian hanya berdasarkan keyakinan belaka sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya hakim itu kan konon dia dianggap sebagai wakil Tuhan yang ada di bumi dulu raja adalah seorang hakim dulu raja adalah segalanya raja pembuat undang-undang dan lain sebagainya sehingga ketika raja menyampaikan sesuatu maka itu pasti benarnya termasuk diantaranya ketika raja atau hakim ini harus memutus suatu perkara ketika dia harus memutus perkara dan ketika hakim itu yakin hanya yakin saja entah buktinya itu apa maka hakim boleh memutus perkara itu terlepas apakah buktinya itu mendukung atau tidak mendukung tapi lambat laun dalam perkembangan sistem hukum muncul berbagai macam prinsip-prinsip yang e, melandasi munculnya perlindungan hak asasi manusia. Persamaan di muka hukum, presumption of innocence dan lain sebagainya. Akhirnya bergeserlah dari yang awalnya pembuktian itu hanya berdasarkan keyakinan belaka bergeser menjadi sistem pembuktian berdasarkan alasan yang logis, rasioni atau rasional. Hakim hanya boleh memutus suatu perkara ketika ada alasan yang masuk akal yang dipakai oleh hakim untuk memutus perkara itu, misalnya ada perkara pembunuhan, ya pada waktu itu ada pembunuhan, maka hakim tidak boleh hanya yakin saja melihat mukanya yang muka kriminal, maka hakim yakin pasti dia pelakunya, nggak bisa. Nah dalam perkembangannya hakim harus membuat membuat suatu keputusan dengan didasarkan alasan yang logis, misalnya ada nggak saksinya? Ada nggak perbuatan dari pelaku itu yang mengakibatkan si korban ini meninggal dunia? Harus ada alasannya masuk akal didampingi dengan bukti-bukti yang menurut hakim pada saat itu masuk akal dan logis dipergunakan. Tapi tidak pernah diatur buktinya berupa apa saja bahwa ketika ada kasus pidana buktinya harus berupa A, B, C, nggak ada. Pada waktu itu hanya berdasarkan keyakinan yang logis ditambah dengan bukti-bukti eh, yang bisa mendukung adanya perbuatan dan keyakinan hakim tersebut lambat laun pun ini juga tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena dalam prakteknya e, bukti itu tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti, apakah bukti ini dapat dinilai atau tidak. Akhirnya dalam perkembangannya ketika ilmu hukum mulai berkembang, muncul e, sistem buktian baru yaitu berdasarkan undang-undang secara positif. Apa maksudnya undang-undang secara positif ini? Artinya undang-undang hanya menyediakan berbagai macam bentuk dari alat bukti. Misalnya ada lima macam alat bukti. Mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, misalnya ada lima macam ini, maka hakim hanya boleh memutus perkara berdasarkan lima macam alat bukti ini. Terlepas dari apakah hakim itu yakin atau tidak yakin, itu urusan lain. Yang penting, ketika alat buktinya mendukung perkara itu, mendukung perbuatan itu, maka hakim harus menjatuhkan satu putusan, dan hakim bisa menjatuhkan putusan hanya berdasarkan alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang intinya hakim hanya merupakan pengadil hakim hanya merupakan corong dari undang-undang saja misalnya ada perbuatan ini buktinya muncul tidak perlu apakah hakim itu merasa yakin atau tidak dari perbuatan dari pelaku itu yang penting perbuatan ini sesuai dengan alat bukti yang ada maka hakim harus memutus perkara itu yang ini kemudian juga berkembang lagi menjadi sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Artinya, tidak hanya berdasarkan alat bukti apa saja yang disediakan oleh undang-undang, tapi hakim juga butuh yakin bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh pelaku dan pelaku mampu melakukan perbuatan tersebut. Didasarkan dari alat bukti yang sudah tersedia dan disiapkan atau diatur bentuknya oleh undang-undang nah ini empat macam sistem pembuktian kawan-kawan sekalian mulai dari yang jadul conviction in time sampai hari ini conviction eh, sampai hari ini pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif nah Indonesia hari ini di dalam Kuhap kita menanggung kemacara pidana dalam pasal 183 menyebutkan hakim tidak boleh memutus suatu perkara sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan dari hakim itu bahwa terdakwa ber melakukan perbuatan tersebut Artinya, di dalam KUHAP Indonesia hari ini mengatur sistem pembuktian secara undang-undang secara negatif. Bukan secara positif, secara negatif dibuktikan dengan diaturnya pasal 183 KUHAP. kawan sekali ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Tadi disebutkan bahwa KUHAP kita mengatur tentang sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu alat buktinya diatur. Jenisnya apa saja oleh undang-undang dan ditambah dengan keyakinan bahwa hakim itu e, yakin bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa Sekarang pertanyaannya apakah yang disebut dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang itu Dilanjutkan dalam pasal 84 Kuhap disebutkan tentang lima macam alat bukti Yaitu yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, ketiga surat, empat petunjuk, dan lima adalah keterangan terdakwa Urutannya seperti ini tapi urutan ini tidak pernah menunjukkan tentang kekuatan pembuktian sama sekali dalam hukum acara pidana Indonesia. Artinya walaupun keterangan saksi nomor satu urutannya dan keterangan terdakwa nomor lima urutannya tidak berarti keterangan saksi yang paling kuat, keterangan terdakwa yang paling lemah. Tidak demikian karena kekuatan pembuktian dalam KUHP tidak diatur oleh urutan di dalam KUHP ini. tiap Jadi dalam KUHP memang diatur urutannya. Urutannya, yang pertama, keterangan saksi, yang kedua, keterangan ahli, ketiga, petunjuk, yang eh, ketiga, surat, empat petunjuk, yang kelima, keterangan terdakwa. Tapi ini urutannya tidak pernah membuktikan bahwa yang pertama, yang paling kuat, yang terakhir, yang paling lemah, berbeda dengan hukum acara perdata di Indonesia. Jadi, urutan ini adalah hanya urutan tentang pemeriksaannya, bukan urutan tentang kekuatan pembuktian di Indonesia. Kekuatan pembuktian di Indonesia yaitu dari lima macam ini, minimal ada dua di antaranya ditambah dengan dari dua itu hakim yakin bahwa terdakwalah sebagai pelaku perbuatan yang sedang didakwakan kepada dirinya. Itu kekuatan pembuktian di Indonesia. Sistem pembuktian yang jelas, kekuatan pembuktiannya juga jelas. Yang perlu kita bahas hari ini adalah terkait dengan apa saja jenis-jenis dari alat bukti di dalam hukum acara pidana. Apa saja alat bukti yang dianggap sah menurut KUHAP, yaitu ada lima macam alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Itu yang pertama, keterangan saksi. Siapa yang bisa memberikan keterangan saksi? Ini sudah kita bahas dalam podcast sebelumnya. Saya ulas sedikit bahwa yang bisa memberikan keterangan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri terjadinya suatu perkara pidana. Tapi kemudian, keterangan ini diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak semua orang yang tidak harus orang itu bisa melihat, mendengar, mengalami terjadinya suatu peristiwa, tapi orang yang bisa memberikan keterangan pun walaupun tidak melihat, walaupun tidak mendengar dan tidak mengalami kejadian peristiwa pidana, dia bisa menjadi saksi di dalam perkara pidana. Itu yang pertama, keterangan saksi. Berapa jumlahnya? Nah ini pertanyaannya. Seringkali kita mendengar istilah unus testis, nulus testis, yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Memang betul di dalam kuhab diatur bahwa saksi itu minimal lebih dari satu. Artinya dua minimal. Tapi seandainya saksi itu hanya satu, maka ini tidak masalah. Ini diperbolehkan sepanjang didukung oleh alat bukti yang lainnya. Nah seringkali ketika kita belajar ini tidak tuntas. Kita hanya mendengar ada giumnya unus testis nulus testis satu saksi bukanlah saksi. Betul itu, tapi di, diberikan pengecualian undang-undang ini boleh satu saksinya sepanjang ada alat bukti lain yang mendukung dari keterangan saksi tersebut. Yang kedua yaitu keterangan ahli. Ini juga sudah kita bahas dalam podcast yang lalu tentang para pihak dalam hukum acara pidana. Siapa yang bisa memberikan keterangan ahli tidak pernah disebutkan dalam kuhab Ahli adalah siapa itu tidak pernah disebutkan. Tapi terkadang e, seseorang yang benar-benar expert di bidangnya tidak diatur juga tentang batas minimum e, pendidikan yang ditempuh. Tidak pernah ada. Artinya mau S1, S2, S3 sepanjang dia ahli dalam bidang tertentu maka dia dapat dipanggil untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang di tingkat lainnya penyidikan maupun penuntutan itu tentang keterangan ahli yang ketiga yaitu surat alat bukti berupa surat dalam pengertian sehari-hari surat ini kita terjemahkan sebagai suatu tulisan yang memuat informasi ditujukan kepada seseorang ini adalah surat bentuknya bisa bermacam-macam kertas ini misalnya apakah ini merupakan suatu surat sepanjang ada peruntukannya, ada informasinya maka ini dapat diterjemahkan sebagai bentuk dari surat. Tapi dalam kuhab juga tidak diatur juga apakah yang disebut dengan surat. Di dalam keterangan yang lain disebutkan surat adalah ada dua macam yaitu surat resmi dan yang kedua surat yang dipakai untuk pembuktian-pembuktian resmi. Dalam hal ini berita acara yang dipergunakan. Jadi surat ini tidak diterjemahkan secara detail di dalam kuhab tentang apa yang disebut sebagai surat di dalam pasal 184 kuhab sebagai alat bukti. Yang keempat yaitu alat bukti petunjuk. Ini adalah bukti yang paling absurd yang ada di dalam hukum acara pidana. Disebut sebagai absurd karena tidak jelas apa maksud dari alat bukti petunjuk ini. Bahwa pada prinsipnya alat bukti petunjuk ini alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya alat bukti ini tergantung oleh alat bukti yang lainnya. Petunjuk merupakan persesuaian, merupakan suatu kondisi yang berkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya. Dari alat bukti apa saja yang bisa diambil petunjuk itu dari tiga macam alat bukti. Yaitu yang pertama keterangan saksi dari surat dan keterangan terdakwa dari tiga item alat bukti ini diperoleh persesuaian dan inilah yang disebut sebagai petunjuk semacam wangsit dari Tuhan bahwa petunjuk ini merupakan persesuaian hakim ketika memeriksa perkara oh ya betul ternyata masuk akal karena didukung oleh keterangan saksi satu didukung oleh alat bukti surat ...dan dikonfirmasi dengan keterangan terdakwa yang sama. Sehingga alat bukti petunjuk ini tidak bisa berdiri sendiri... ...dan sampai hari ini merupakan alat bukti yang paling absurd di dalam kuhab. Banyak desakan supaya alat bukti petunjuk ini dihapuskan di dalam kuhab... ...karena ini tidak jelas kemana, bentuknya bagaimana... ...dan seperti apa e, pembuktian untuk alat bukti petunjuk ini. Itu yang keempat. Yang terakhir itu alat bukti berupa keterangan terdakwa. Nah, sehingga kalau disaratkan oleh kuhab... Alat bukti itu minimal dua macam. Ketika ada satu saksi dan ada terdakwa, maka sebetulnya sudah memenuhi syarat ini karena dua alat bukti sudah terpenuhi. Tapi seringkali kita tahu bahwa penghentian penyidikan itu dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Sepanjang ada saksi dan ada tersangka yang nantinya akan bergeser dari keterangan terdakwa, maka sebetulnya alat bukti ini cukup. Sebetulnya, tapi karena tujuan dari hukum acara pidana untuk mengungkap kebenaran material, kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya, maka alat bukti seharusnya lebih dari itu. Maka desakannya sebetulnya apakah dua alat bukti ini cukup dalam keterangan dalam membuktikan di persidangan sepanjang undang-undang kita masih mengatur cukup dua alat bukti saja maka satu saksi ditambah satu terdakwa sudah cukup memenuhi keterangan untuk sistem pembuktian di Indonesia tadi disebutkan satu saksi bukan saksi. Memang satu saksi bukan saksi sepanjang didukung oleh alat bukti yang lainnya. Apa itu? Keterangan terdakwa. Selesai sudah. Maka dua alat bukti sudah terpenuhi menurut ketentuan di dalam KUHAP. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sistem pembuktian di Indonesia. Nanti kita akan bicara lagi dalam apa namanya? konteks yang lain setelah para pihak kita bicarakan tentang masing-masing pihaknya. Hari ini kita bicara tentang sistem pembuktiannya. Sudah kita tahu bahwa KUHAP di Indonesia mengatur sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif artinya diatur oleh undang-undang dan harus ditambah dengan keyakinan hakim alat buktinya lengkap lima macam tapi hakim tidak yakin maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa nah itu adalah singkat tentang sistem pembuktian di dalam hukum acara pidana Indonesia baik kawan-kawan sekalian itu dulu semoga tetap sehat selalu nanti kita bertemu di t edu salam sehat saya TFND sampai jumpa